Pemirsa, Presiden Jokowi sudah menyampaikan ke publik komposisi Kabinet Kerja Jilid 2 nanti akan diisi 55% dari kalangan profesional dan 45% dari kalangan parpol. Siapa saja yang akan mengisi kursi kabinet ini? Ya, ini kan Pak Jokowi ini kan dari pengalaman selama menjadi dua periode wali kota, kemudian menjadi gubernur, beliau sangat punya ya pengalaman dan tahu, apalagi ini di periode kedua presiden. Beliau mengerti sebagai seorang pemimpin, tahu dan bisa melihat dari gestur, dari bahasa tubuh, maupun dari langkah-langkah dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para calon menteri. Jadi presiden sangat tahu siapa yang tepat untuk bisa beliau pilih menjadi pemimpin. Bagi saya, tentu hal positif itu terkait dengan idealitas yang ingin diinginkan oleh presiden. Kalau presiden melihat bahwa itu ideal,